Sosok Sandiaga Uno dan Mahfud MD belakangan santer diisukan akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Keduanya bahkan menghadiri Rakernas 4 PDIP pada Kamis, 29 September 2023. Baik Mahfud maupun Sandi mendapat sambutan hangat dari para kader. Sandiaga Uno tampak mengenakan batik hijau dan memakai peci hijau dengan lambang PPP. Ia disambut sorak-sorai saat hadir di Rakernas PDIP seorang diri. Sementara itu, kedatangan Mahfud MD juga sempat tersorot oleh layar besar yang menyiarkan rangkaian acara Rakernas. Para kader tampak bersorak dan bertepuk tangan saat wajah Menko Polhukam itu terlihat di layar besar tersebut. Kehadiran Mahfud dan Sandi sontak menjadi sorotan karena keduanya masuk sebagai kandidat bacawapres Ganjar Pranowo. Meski begitu, terkait dengan hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasannya. Ia tidak membenarkan bahwa kehadiran keduanya sebagai kapasitas kandidat bacawapres. Keduanya hadir berkapasitas sebagai para menteri yang disebut sebagai sahabat PDIP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!